Ya baiklah pecinta One Pride Pro Never Quit. Kita masuk ke bout berikutnya. Ini merupakan partai perbaikan peringkat di kelas strawweight division 52,2 kg. Dan langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighter kelahiran kota Maros, usia 24 tahun dengan tinggi badan 165 cm. Menguasai disiplin boxing dan Muay Thai. Dengan rekor bertarung satu kali menang, dua kali kalah. Fighter from Silaga Muay Thai, please welcome Anak Jalanan Fred Lula. Dan lawannya dari sudut merah, seorang fighter kelahiran kota Brebes, usia 28 tahun dengan tinggi badan 154 cm. Menguasai disiplin gulat dengan rekor bertarung dua kali menang, dua kali kalah. Fighter from Lindu Aji Semarang, please welcome The Needle Tristian. Ketua Dewan Juri kita Bapak Max Metino dan Bapak Linson Simanjuntak. Inspektur Pertandingan Bapak Francino Tirta. Juri 1 David Kraft, Juri 2 David Strum, Juri 3 Mustadi. Wasit Steffi. Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Jaga diri kalian setiap saat, main dengan sportif. Tas go. Kembali ke sudut. Juri satu, juri dua, juri tiga. Dewan juri, timekeeper. Fajar ready, Fajar ready, fight! Ambil napas.
saya butuh waktu 5 menit. Ya, istirahat 5 menit. Jangan mukakan lagi ya, gitu ya. Itu pelanggaran. Oke, siap. Ya. Mantap, ready? Ready? Fight! Second round. Rewa. Rewa, semangat. Semangat ya. Kalahkan tuh bocah. Fighter ready? Ready? Fight! Masukin ke kaki kiri lah.
Baiklah, wasit Stevie memberhentikan pertandingan di ronde kedua. Menit keempat, detik ke-27. Dengan kemenangan tap out menggunakan teknik rear naked choke. The winner dari sudut merah, Tristian. Ya baiklah Tristian, sebuah penampilan yang luar biasa. Anda sangat mendominasi di ground. Anda cukup kesulitan tadi karena dia memaksa Anda untuk tidak bergerak. Tapi akhirnya Anda dapat momentum dan Anda menangkan pertandingan. Komentar Anda? Saya juga tidak percaya bahwa saya bisa melakukan hal itu. Itu semua karena program latihan yang diberikan oleh pelatih-pelatih saya. Terima kasih untuk pelatih gulat saya, Pak Tasirun, Mas Edi, Pak Rubi. Pelatih striking saya, Pak Gunawan, Pak Cong, Mas Joko, Bang Fran, Mas Hamid, semuanya. Dan pelatih tinju saya, Bang Johan, Pertina Brebes,
Mas Boy Tanto, Pertina Brebes, dan Kang Tarjuman, terima kasih. Baiklah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tristian. Selamat.